Oke, Adinda Nata ada gak? Adinda Nata ada? Ada, Pak. Ada ya? Kemudian yang anjir nih. Ada, Anjir nih Pak. ada? Ada. Ada anjir nih? Ada. Oke. Misalnya ada yang belum dilindungi ya. Terus Ahmad Fikri ada? Ahmad Fikri ada nggak? Nggak ada ya. Anissa Rahma ada? Pak, Anissa Rahma tadi ada? Fikri izin katanya di rumahnya mati lampu. Mati lampu. Di Azahra Keira ada? Hadir, Pak. Hadir. Cindy Putri ada? Hadir, Pak. Dwi Aulia ada? Hadir, Pak. Bagus. Tolong yang absen hadir di nyalakan kameranya ya. Kemudian ada Harumin Sekar ada? Harumin Sekar ada? Hadir, Pak. Hadir. Di Gaza Yara ada? Ada, Pak. M. Haid ada? M. Haid ada nggak M. Haid? Ada, Pak. Ada, Pak. M. Farah? Ada, Pak. Mahendra? Mahendra ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. M. Asmi ada? Hadir, Pak. Dari yang Andu Mahendra. M. Asmi, jangan Andu kameranya. Yeah. Ada, Pak. M. Fakri? Hadir, Pak. Bagus. Kemudian M. Rizky. M. Rizky ada? Hadir, Pak. Nanda? Nanda. Hadir, Pak. Yeah, Naura? Naura ada? Naura izin, Pak. Kenapa? Naura izin, Pak. Siapa? Enggak ada. Ahmad Fikri ada enggak, Ahmad Fikri? Anissa Rahma? Pak, saya kelewat, Pak. Muhammad, oke, Tata. Saya berdasarkan ini dulu, yang udah ngumpulin ya. Tawar Abila ada? Tawar Abila ada? Ini Tawar Abila ada enggak? Nggak ada. Sylvia Wulandari ada? Tawar Nabila sakit, ada, Pak. Oh, sakit. Tawar Nabila ada? Sakit. Sylvia ada? Ada, Pak. Dijam mukanya coba Sylvia, saya mau lihat. Nah, ya. Sukma Ardiansyah. Hadir, Pak. Aisyah Laita. Hadir, Pak. Mana mukanya Aisyah? Coba. Nah, asyik. Zafira Aska ada? Hadir, Pak. Arya Wirayuda ada? Ada Arya Wirayuda? Hadir, Pak. Lutfi ada? Ini tugasnya mana ya? Tidak ada lampiran ya. Cuman Lutfi ada, Lutfi? Tidak ada. M. Azhar ada? M. Azhar ada? Nggak ada ya. Rangga Raffiano ada? Hadir, Pak. Nesma Putri ada? Nesma Putri ada? Hadir, Pak. Oke, ini tidak ada lampiran kok, kenapa nih Nesma Putri? Belum ujian atau cuma dikumpulin doang tapi nggak ada fotonya? Nesma Putri? Belum ngumpulin ya? Sunan? Hadir, Pak. Sunan, ini kemarin kenapa kan? Cuman dikumpulin doang, tapi nggak ada lampirannya. Kenapa, Pak?
Jadi kok tidak ada lampiran keterangannya nih di GTR? Oh, iya belum di ini pak, belum dikumpulin. Oke. Ada yang jangan seperti ini ya. Nah ini baru tidak ada lampiran, yang lain juga nih untuk yang lain ya. Tidak boleh apa? Saya dulu nih. Nah, ini saya periksa ya, supaya nanti kamu timbang ini, kira-kira bisa dibantu kan nilainya gitu ya. Oke. Lanjut ya. Tadi udah sunan, kemudian Taufik ada, Taufik? Saya pak. Oke, ini mana tugasnya ya? Yang cuma ngidong nih, kerindong. Iya pak. Siti Mujiana. Ayo Siti Mujiana ada. Ada Siti Mujiana? Apa berarti ya? Vanessa Putri ada? Vanessa Putri, nggak ada. Vanessa, Arya Wirayuda, ada Arya Wirayuda? Arya ada? Hadir pak. Oke, Lutfi, next harus dikerjain ya Arya ya, tugasnya. Menyalin catatan sama latihan satu soal ya. Terus kamu pakai game gender di submit itu udah ya. Lutfi Maulana ada? Lutfi Maulana ada? Ada. Mana? Di on cam dulu. Lutfi Maulana ada gak? M. Azhar ada? M. Azhar? Hadir pak. Oke, next tugasnya harus dikerjain ya, Emazar. Emazar. Oke, nanti di saat pembelajaran yang sudah on cam saya langsung remove ya. Rangga Raffiano ada. Rangga Raffiano ada. Ada pak, ada. Oke. Oh, Rangga ini ada dua tadi ya. Resma Putri ada. Oh ini yang tadi ya, udah saya absen ya. Yang tidak ada lampiran tadi. Tapi tadi udah. Nih. Yang belum saya panggil 10i berarti belum masuk GCR ya. Telepon sama tangga. Ada yang belum saya panggil? Coba yang belum saya panggil, tolong chat saya ya, PC Zoom. Mandi PC Zoom, tolong chat saya. Atau enggak, sudah anggap. Tidak, kalau saya enggak hadir ya. Karena belum ada di ini. Belum ada di WCR. Saya, hey, Pak. Siapa? Muhammad Alfiansa. Muhammad Alfian. Alfian, kok belum masuk GCR nih? Bisa nggak masuknya? Bisa, Pak. Kemarin. Nih, tapi di sini belum ada nama kamu nih, Komar Alfian. Segera ya, Alfian, gabung GCR-nya nih. Iya, siapa? Yang lain ada yang belum saya panggil, selain Alfian. Ya, ada yang belum saya panggil. Puri. Ini saya lihat lagi ya. Ini nanti yang saya on cam kan saya putar video record-nya nanti ya. Oke, sekarang 10G.
Nah, 10 aja bagus ya. Tinggal ujian cuma 2 orang doang daripada kelas 10 itu tadi ya. Oke, Aditi atau Aditya Tony ada nggak? Ada, Pak. Bagus. Adinda Tanjaya? Hadir, Bapak. Karena Adinda coba lihat mukanya. Belum mungkin. Ahmad Zaitun ada? Ada, Pak. Al-Alia ada? Hadir, Pak. Amira? Hadir, Pak. Anastasia? Hadir. Andi Tridharma? Hadir, Pak. Alfa Belian? Hadir, Pak. Harisa Puan? Hadir, Pak. Indah Aulia? Hadir, Pak. Farel Putra? Hadir. Gilang Al Gibran? Hadir, Pak. Adrian Ramadan? Hadir, Pak. Amina? Hadir, Pak. Hani Susanti? Hani Susanti ada? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hafiz? Hadir, Pak. Emrafi Aditya? Hadir, Pak. Nadira? Nadira, Afia ada? Hadir, Pak. Nova Miftahur? Hadir, Pak. Oke. Nurul Aini? Hadir, Pak. Haji Muhammad? Hadir, Pak. Oke. Sebelumnya ini sampai Oji Muhammad ya. Oke, lanjut. Pak, barusan ada yang japri saya, katanya jaringannya error. Oh, siapa tuh? Ini aja, okay. Kan, chat saya, suruh chat web saya, tulis nama, kelas ya. Oke, okay. Okay, siapa? Oke. Okay. Rahasia Nathan? Hadir, Pak. Kemudian, Revani Nurul? Hadir, Pak. Rehan Ananda? Hadir, Pak. Rahasia Azan? Hadir, Pak. Hadir. Rianti? Hadir, Pak. Sabrina? Hadir, Pak. Safira? Safira? Safira Safa? Hadir, Pak. Hadir. Taufik Hidayat? Hadir, Pak. Valido Santoso? Valido Santoso? Nggak ada. Yunita Putri? Hadir, Pak. Yahra Najwa? Hadir, Pak. Jalfa Alia? Hadir, Pak. Aldi Saputra? Hadir, Pak. Hadir. Aldi, next. Kumpulin tugasnya ya, Aldi ya? Iya, Pak. Oke, kan cuma jatet sama Aldi soal ya. Oke, Sarul? Sahrul Juanda, ada? Hadir. Mana Sahrul? Hadir, Pak. Sahrul, kenapa tugasnya nggak ada nih? Next, harus kerjain ya, Sahrul. Ini sudah ngirim, Pak. Oh, tapi nggak ada, tuh. Belum diterangin kali. Harus diterangin dulu, turunin dulu, turunin. Jadi pas kamu upload, langsung klik turunin ya. Ya, pernah saya coba lagi, Pak. Oke, bagus. Oke, yang ada belum saya panggil, Uji. Uji, ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Ya, lanjut. 10i. Guru yang waktu tinggal yang masuk.
Al-Aila ada. Al-Aila emang Al-Aila. Ada, Pak. Coba lihat. Mana? Mukanya mana? Al-Aila. Mana Al-Aila? Oh, oke. Okay. Adiknya Alicia ya? Iya. Semangat ya belajarnya, ayo. Ya. Semuanya juga nih yang kemarin minggu lalu Al-Aila tidak ada nih. Oke, bagus ya. Ada yang belum saya panggil 10I atau 10J? Tolong 10I yang belum join di waktu, harap segera join ya. Oke. Yuk dinyalakan dulu kameranya. Gilang, Muhammad Sahro, Raifah, M. Faras. Pak, maaf Pak. Apa? Jadi yang Valino itu dia jaringannya Pak, nggak bisa apa? Masuk. Valino, yang Valino tadi. Oh, Valino itu saya. Dia jaringan. Oke, seperti saya. Anaknya seperti saya yang nggak, yang ada kendala. Oke. Oke, lanjut kita bahas materi yang kemarin ya. Kita sekarang bahas soal-soalnya nih ya. Yang ada kendala, harap terlihat saya. Oke, makan ya. Yang belum nyala kameranya, harap saya dinyalakan. Azirni, Sahrul, M. Azhar, Rangga, Risma Putri, Naura. Ya, kita akan lanjut materi materi yang berikutnya, yaitu sekarang kita bahas soal-soal ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen ya. Sekarang kita akan belajar tentang soal-soal latihannya ya. Coba kita bahas tugas yang kemarin dulu ya. Tugas ini sederhanakan lah. Oke. Nah, coba tugas yang minggu lalu ada yang bantu jawab silakan. Siapa di right hand ada yang mau jawab? Ada? Coba kalau ada yang silakan ya. Kalau nggak ada saya foto satu. Coba ini mas. Adinda Sanjaya. Oke. Gimana Adinda Sanjaya? Sama dengan? Iya, Bapak. Sama dengan apa ini? Sembilan itu berapa? Kalau misalnya pakai jawaban yang aku tulis aja ya? Ini aja. Ini. Lanjut ini, Adinda. Sembilan itu tiga pangkat. Tiga pangkat dua. Dipangkatkan. Min satu per tiga. Tiga, terus? Kali. Kali dua pangkat enam ya, dua per tiga, dua per tiga per sembilan pangkat dua, tiga pangkat empat ya. Oke. Oke, dibilang paling kecil ya, dipangkatkan tiga per empat kali 16 itu berapa? 2 pangkat 2 pangkat 4 4 pangkat min 3 per 4 bagus, min 3 per 4 pakai Dinda ya. Jadi kamu jadikan bilangan kelompok yang paling kecil. Oke, Pak Dinda, bagus Adinda. Coba saya lihat dulu Adinda ini. Kami berarti Adinda dapat poin ya. Langsung jawab. Di 10 berapa tadi Adinda tuh? 10J Bapak. 10J ya? Oke, bagus. Nah, ada yang mau lanjutkan?
dirasa dulu omongan ikan. Tidak ada sesuatu yang tidak terlalu jauh ya. Siap-siap jawabannya sesuatu yang kayak yang ada kamarnya sih sebenarnya. Coba dijelaskan boleh. Ahmad Zaitun. Benar kan? Iya Pak. Tiga pangkat. Tiga pangkat min dua per tiga. Dua per tiga kali dua pangkat. Dua pangkat empat. Enam bagi tiga dua. Iya. Kali dua empat per tiga pangkat empat. Empat bagi empat satu kan? Iya bagi empat. Jadi tiga pangkat tiga. Kali dua pangkat. Dua pangkat min tiga. Bagus tiga. Oke. Kemudian berapa? Sama dengan jika dikurang tiga pangkat min dua per tiga kurang dikurang tiga per satu dikurang tiga ya dasinya seperti itu ya. Nah ini kan pangkatnya dibagi nih semuanya juga perhatikan karena pangkatnya dibagi maka dikurang ya min dua per tiga kurang tiga dikali dua pangkat berapa empat. Ini 4 ya, dikurang min 3. Ya, ya. Kan pangkat pembagian itu pangkatnya di kurang ya. Oke. Tahu oke. 4 kurang 3, kamu kurangin pangkatnya aja. 4 kurang 3 sebenarnya berapa ya? Kemarin berapa nih sama itu? 7, Pak. 3 pangkat berapa? Min 2. Oh, 3 pangkat sama min 2 per 3. Min 2 per 3 dikurang 3 berapa? Dikurang 3 sama dengan min 11 per 3. Bagus. Ini yang lain kalau belum ngerti, min 3 kali 3, min 9 ya. Jadi ke bawah dikali, ke atas ditambah. Oke. Tuh. Ke bawah dikali, ke atas ditambah. Bagi yang belum ngerti ya. Jadi 3 kali min 3 kali 3, min 9. Min 9 tambah min 2, min 11. 3 pangkat min 11 dikali 2 pangkat 2 pangkat 7. 7, paham ya? Min kali min plus kan? Oke, Mas Yaitun bagus. Jadi 10 berapa tuh Mas Yaitun? Bapak maaf, itu min 11 per 3. Oh iya, bagus. Min 11 per 3. Siapa tuh? Galva ya? Iya, Pak. Galva 10 di tadi, Mas Yaitun. Oke, bagus. Sama dihitung 10 berapa tadi? Iya, Pak. 10 ya. Oke, bagus. Nah, tinggal bentar. Nah, silakan coba tolong di lanjutkan jadinya berapa nih? Sama dengan, bisa disalahin lagi ya? Sama nggak? Sampai sini boleh nggak, Pak? Boleh, silakan ya. Kemudiannya nggak apa-apa ya. Oh, oke, okay. Ada pertanyaan dulu sekarang ditanyakan. Jadi ya, oke. Okay. Yang belum punya kameranya harus punya kameranya. Hani, Noval, ya tinggalkan kameranya dulu ya. Yo, cari sinyalnya yang bagus ya. Lanjut ya. Nah, materi berikutnya ya, nih sekarang. Nah, ini sudah menyederhanakan. Nah. Ini kita coba lagi ya. Sekarang menyederhanakan ya untuk variabel. Oke. Okay. Kemarin masih belum seperti ini ya.
Nah, kamu lihat ya, berhadapan bentuk eksponen berikut. Oke. Okay. Yuk, yang lihat belum nyala kameranya. Ini ya, sudah anggap kalau nggak ada keterangan WA saya, tidak akan saya anggap hadir ya. Soalnya izin di WA saya. Oke. Okay. Ini berarti gimana, Pak? Sederhanakan bentuk eksponen berikut. Oke. Okay. Berarti gini, yang pertama saya jelaskan lagi ya. Ini sama dengan untuk yang A. Oke. Berarti kalau seperti ini langkah pertama gimana Pak ya A? Berarti ini min 2 pangkat 3. Oke. Kemudian kali P pangkat 3 per Q pangkat 3. Oke. Nanti ya. Jadi kamu buat pangkat 3-nya dulu satu-satu. Ya, dikali min Q pangkat 4. Oke. Min Q pangkat 4 jadinya berapa nih? Min Q pangkat 4 jadinya Q pangkat 4. Oke. Nanti ya. Dari mana Pak? Karena kalau misalnya min Q pangkat 4 itu kan min Q kali min Q kali min Q kali min Q. Oke. Min kali min plus. Plus kali min min. Min kali min plus. Jadi kalau min Q pangkat 4 itu sama dengan Q pangkat 4. Jadi minnya hilang. Tetapi kalau misalnya min Q pangkat 3. Okay. Nah. Kalau misalnya min Q pangkat 3 itu, oke, okay, min Q pangkat 3, minnya juga dimasuk kurung nih, kayak gini. Berarti, apa nih? Min Q kali min Q kali min Q. Oke, okay, paham ya? Min Q kali min Q kali min Q. Berarti, min kali min itu adalah plus, plus kali min adalah min. Jadi tetap min Q pangkat 3. Paham ya? Jadi kalau misalnya pangkatnya itu adalah ganjil, ya, pangkatnya ganjil, maka nanti hasilnya juga akan tetap min. Tetapi kalau misalnya pangkatnya genap, seperti ini, nih, dia juga akan jadinya positif. Karena min kali min plus. Plus kali min, min. Min kali plus, min kali min plus lagi. Paham ya? Jadi kalau misalnya pangkatnya ganjil, untuk bilangan berpangkat yang negatif, itu pasti hasilnya negatif. Untuk pangkatnya genap, tetap hasilnya akan positif. Paham oke ya? Kali 2 per 5 P pangkat 2. Paham oke? Nah, berarti min 2 pangkat 3 itu berapa Pak? Berarti kalau min 2 pangkat 3, karena pangkatnya masih kecil, boleh kamu jabarkan. Min 2 kali min 2 kali min 2. Sama dengan min 2 kali min 2, 4. 4 kali min 2, min 8. Paham oke ya? Nah, berarti ini sama dengan min 8 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 4 kali 2P pangkat 2 per 5P pangkat, 5Q pangkat 3. Oke? Jadi yang atas kamu satukan, satukan dulu yang atas, yang bawah juga kamu satukan, Q pangkat 3 dikali 5, berarti 5Q pangkat 3. Paham oke ya? Ngerti ya? Nah, coba tolong lanjutkan. Nah, gimana dilanjutkan? Sama dengan berapa? Amira, saya spotlight. Berarti 8. Min 8 kali 2 berapa? Min 8 dikali 2, min 16.
Bagus, min 16 ya. Terus? P pangkat 3 di P pangkat 2 tuh berarti P pangkat 5. Bagus, P pangkat 3 ditambah 2 ya ini ya, sama-sama P, oke. Okay. P pangkat 5. Perhatikan nih. Ini P pangkat 3 sama P pangkat 2. Berarti langsung P pangkat 5. Paham ya? Iya. Per berapa, Amira? Itu per Q4 ya? Ini kan per 5 ya? Iya. Nah, terus ini karena dia itu Q-nya bisa dikurang. Okay, kita Q pangkat 4 dikurang Q pangkat 3. Bagus. Q pangkat 4 dikurang Q pangkat 3. Jadi berapa? Q. Bagus. Q pangkat 1 ya? Atau Q? Bagus. Amira 10J. Amira berarti 10J. Oke, ada pertanyaan? Silakan ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Oke, yang belum nyala kamera harap sudah dinyalakan kamera. Ya, yang tutup kamera nanti saya lihat recordnya lagi ya. Ada pertanyaan? Yuk. Setiap pertanyaan dan setiap jawaban akan bernilai ya. Sekarang yang B, coba kamu kerjakan dulu yang B. Yang B dikerjakan nanti jawabannya PC di Zoom saya, oke? Okay? Yang di A di PC Zoom. Silakan dulu, ayo. Yang B ya. Permisi Pak, saya setiap waktu untuk bentar nama kelas ya Pak. Oke, ada yang bisa? Yang B. Izin toilet sih. Atau ada yang mau bantu jawab saya yang B, silakan. Ayo di raise hand. Nggak usah takut untuk menjawab. Raise hand, ada yang mau bantu jawab, silakan. X pangkat 7. Oke, dikali pangkat 11. Mukanya. Rel, mukanya dulu. Nah, jadi gimana Rel? Ini Rel? Sama dengan... Di caranya dulu, caranya. X berarti pangkat 15. X pangkat dikali dulu ini ya. Oke, bagus. X pangkat 15, Y pangkat? 10. 10 dibagi? X pangkat 5. X pangkat 5 dibagi berapa? X pangkat 4. Mm-hmm. Dikali Y pangkat 3. Mm-hmm. Per X Y pangkat 4. X-nya pangkat 4. Ingat ya, kita mengalikan apa? Mengalikan atau membagi pecahan sama dengan mengalikan kebalikannya ya. Berarti gimana nih, Farel? X pangkat 10. Ini dulu, bisa? 15 dikurang 5, bisa ini ya? Enggak. Berarti X pangkat 10, Y pangkat? 10. 10 dikali... Ya, atau enggak dibagi dulu. Dibagi berapa nih? X pangkat 3. Dibagi. Ini adalah X pangkat 4 sama X pangkat 1. Jadi X pangkat 3. Y pangkat? Min 1. Bagus. Y pangkat min 1 ya. Ini Y pangkat 3 sama Y pangkat 4. Oke. Okay? Sip. Bagus. Farel 10J. Ada yang ingin melanjutkan, silakan di raise hand dulu. Biar saya spotlight, ayo. Silakan, jangan malu-malu. Ada yang ingin melanjutkan? Tadi agak ketinggalan. Apa? Tadi saya agak ketinggalan. Oh, jadi gimana ya, silakan. Itu berarti ya,
yang Y min 1 itu, Y pangkat min 1 itu dari 3 kurang 4. 3 kurang 4 ya? Iya. Oh, iya. Dan berapa rasi? Ayo, kemarinan. Ini kan membagi pecahan. Membagi pecahan berarti harusnya pangkatnya diapain? Pangkatnya dikalikan. Dikurang. Ya. X pangkat 10 bagi X pangkat 3, X pangkat berapa? X pangkat 10 dibagi X pangkat 3. 10 kurang 3, jadi berapa? X7. Y pangkat? Y pangkat. 10 dikurang min 1 berapa? 9. 10 kurang min 1 berapa, Rafi? 11. Ya. Y X pangkat. Oke, bagus. Sama Pak. Tulis apa ya, oke. Oke ya. Bayang di Zoom siapa? Ahmad Zaitun, oke, bagus. Meskipun belum benar jawabannya, saya kasih nilai ya. Karena sudah berkontribusi. Ahmad Zaitun ya. Oke, ada pertanyaan dulu silakan ya ini. Ada pertanyaan? Nanti ya, oke lanjut. Sekarang, Pak, itu X10-nya dari mana ya? X10-nya dari mana ya, Pak? Apa? X10-nya dari mana ya, Pak? X pangkat 10, Cindy. Iya. Oh, 10, 15 kurang 5, Sin. Kan X pangkat 5 dibagi X pangkat 15 dibagi X pangkat 5. Berarti 15 kurang 5 berapa? 10 kan? Paham ya? Jadi kalau membagi pecahan, itu kan pangkatnya harus dikurang. Paham ya, Cindy ya? Oke, bagus. Masih mau nanya, Pak. Oke, siapa tuh? Arya, Pak. Gimana Arya mau tanya apa ya? Saya mau nanya yang itu X pangkat 9 dapat dari mana ya, Pak? X pangkat 9, mana? X pangkat berapa? Arya? Yang mana, yang mana? Yang ini, Pak. Yang mana, yang X pangkat 15, Y pangkat 10, sama garis bawah kan? X pangkat 9 tuh. Ini gini, Arya. 2 kali 5 ya. 2, 3 kali 5, 15. Ya. Ini nih. 2 kali 5, 10. Oke. Okay. 3 kali 5, 15. Ya kan? Arya, paham? Paham, Pak. Oke, okay, bagus. Pak, saya mau nanya, Pak. Jadi Arya 10i. Mau tanya apa, silakan? Itu kalau X15-nya dibagi X4, itu boleh nggak atau nggak boleh? Yang X pangkat mananya? X pangkat 15-nya dibagi X4-nya langsung boleh atau enggak? 15 dibagi? Boleh, boleh. Oh. Tapi kalau bisa yang dekatnya dulu aja, yang di bawahnya dulu, baru yang seberangnya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya dulu ya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, soal berikutnya itu ini menentukan nilai variabel, oke? Okay? Ya. Menentukan nilai variabelnya ya. Nah, tentukan nilai variabel yang memenuhi sedemikian hingga persamaan dinyatakan benar, oke? Okay? Kamu lihat ya. Berarti kalau 8 pangkat 2x tambah 5 sama dengan 2 pangkat 21. Saya contohkan dulu yang B ya. Tolong perhatikan dulu semuanya, saya contohkan yang B. Ya, jawab. Nah, yang B itu
Berarti 3 pangkat P-nya itu adalah P pangkat 5, atau gini dulu. 3 pangkat 5, ya. P pangkat 5, oke. Okay. Ngerti ya? Kemudian dikali 3P pangkat 7. Jadi yang dikurung ini kamu lepasin dulu. 3 pangkat 5, P pangkat 5, per 3 pangkat 4, P pangkat 9, ya. Sama dengan 72, oke. Okay. Paham, oke, okay, ya. Nah, coba tolong dilanjut sama dengan 3 pangkat. Nah, ini ya ini kamu sederhanakan dulu nih ya ini. Ya. Ini 3 pangkat 5, sorry, 3 pangkat 5, 3 sama 3 pangkat 4. Gimana? Ayo. Jahvira, ayo. Jahvira, ayo unmute. 3 pangkat 3 pangkat 4. 5 tambah 1, ya enggak? Kurang 5 tambah 1. Ngerti ya? Kurang 4. Ngerti ya? Ya. Kan pokoknya kalau ya. Pangkat perkalian, pangkatnya ditambah, sedangkan pangkat pembagian, pangkatnya dikurang. 5 tambah 1, ini kan ya. Pangkat 1 nih ya, ini ya. Dikurang 4. Terus, sekarang yang P-nya. 2. Yang P-nya 2. Gimana? Ayo, yang P-nya berarti P pangkat. P pangkat tambah 7. Dikurang. 12 dikurang 9 sama dengan 3. 72 ya. 3. Berarti 3 pangkat berapa ini? 5 tambah 1 6. Ya 6. 6 kurang 6, 4, kurang 2. 4. 6 kurang 2. 4 2. B pangkat. Pangkat 3. 3 sama dengan 72. Paham ya? Safira bagus. 10i. Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba ada yang berani untuk melanjutkan, silakan di raise hand dulu. Ayo, atau enggak saya spotlight ya. Ada? Tenang, saya bantu ya. Ayo. Pak, maaf Pak, saya mau nanya itu duanya dari mana? Mana-mana? Itu yang bawah yang 3 pangkat 2. Ini 5 tambah 1 berapa? 6. 6 kurang 4? Paham, Hamidah. Ya udah lanjut. Hamidah, 3 pangkat 2 berapa? 9. 9. P pangkat? 3. Sama dengan? 70. 2. 2. P pangkat 3 sama dengan? 72. 72 bagi 9 berapa? Berapa? 8. 8 ya? Oke, bagus. Hamidah. Nah, kamu lihat ya. Tuh, coba yang lain kamu lihat. Berarti P pangkat 3 sama dengan 8 ya. P pangkat 3 sama dengan 8. Kamu lihat. Berarti di sini P-nya adalah berapa? Nih. Kan P pangkat 3 sama dengan 8, berarti P sama dengan berapa nih? 8 itu berapa pangkat 3? 2. 2 pangkat 3. Oke, paham ya? Maka ini 3-nya bisa kamu coret, P-nya ini sama dengan 2. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Berarti oke ya? Ngerti? Kak Zayara ngerti ya? Ngerti? Oke, bagus ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan kerjakan nomor yang A dulu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan nomor yang A ya. Pak, maaf mau tanya. Ya. Kan 3 pangkat 5 plus 1, itu satunya dari mana? Bentar. Berarti, siapa yang tanya tadi? Aisyah mana? Lalita. Gimana Aisyah? Itu kan 3 pangkat 5 plus 1 minus 4, itu plus satunya dari mana? Ini nih, dari 3 pangkat sini. Nih, ini kan
Kalau nggak ada pangkatnya berarti 3 pangkat 1, Aisyah. Paham? Oke. Okay. Oke, bagus. Aisyah, Laita. Pak, apa mau tanya, tadi, Pak? Tadi, Aisyah, Laita, empat berapa? Guys. 10, ya? Oke. Okay. Iya, silahkan tanya apa? Itu kan tujuannya kenapa nggak dijadiin bilangan berpangkat saja, Pak? Mana-mana? Kan, kan kamu bilang 72. Itu kenapa nggak dijadiin bilangan pangkat saja, Pak? 72, misalnya berapa pangkat berapa? 3 pangkat 4 mungkin? Bukan, 2 pangkat 4, 64. Oh iya, sorry, salah. Paham ya, Faras? Oke, mantap, Faras. 10i. 10i Faras. Oke, saya kasih nilai ya, karena sudah berani berbicara. Faras. Tuh, ya, belajar MTK sama saya enak nih ya. Kamu berbicara sedikit aja, langsung saya kasih nilai ya. Bapak mau tanya? Tanya apa? Itu kan P pangkat 3 sama dengan 72 per 9 sama dengan 8. Ya. Langsung P sama dengan 8 akar 3 boleh? Kalau apa? P sama dengan? 8. Oh, boleh. Akar pangkat 3 dari 8 gitu. Iya. Jadi boleh, langsung 8. Boleh. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Coba yang A dulu, silakan. Kalau udah dapat, PC Zoom ke saya, oke? Ini sambil kamu mengerjakan yang ketiga itu. Oke, ada yang mau jawab saya, silakan di raise hand dan dibuka mic-nya. Yuk. Silakan, ayo ada yang mau jawab saya nomor ya, A. Pak, saya mau nyoba, Pak. Oke, bagus. Gimana jadi, nih, Amira ya? 8 pangkat 2X tambah 5 sama dengan 2 pangkat 21. Berarti 8 sama dengan 2 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 3 dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2X. Tambah 5. Sama dengan 2 pangkat? 21. 21. Terus? 2 dipangkat X tambah 5. Berarti 3 kali 2 ya? 3 kali 2. 6X. Ditambah 5. 15. Sama dengan? 2 pangkat 21. Bagus. Ya. Ini bisa kamu coret ya yang lain ya? 2-nya bisa dicoret ya. Jadinya 6. Jadi 6X tambah 15 sama dengan 21. Cakep banget. Oke, Amira 10J, mantap. Amira 10J ya. Coba nih, Al-Aila. Mana nih orangnya? Nah, nyalakan kameranya Al-Aila. Ayo mukanya, mukanya dilihatkan dulu. Nah, berarti lanjutannya berapa, Al-Aila? Lanjutannya 6X tambah 15 sama dengan 21 terus 5, kurang 15 ya, ini pindah ruas ya. 6X sebenarnya berapa? 21 kurang 15 min 6 2 6. Al-Aila paham? Paham. X sama dengan? X sama dengan 6 bagi 6? 1. Bagus banget. Ya. Ay. Al-Aila. Oke. Bagus. Saya kasih like aktifan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan dulu. Pak, itu 15-nya dari mana, Pak? Bagus, Raihan 15-nya dari mana nih, Pak ya? Oke, kita lihat sini ya. 15-nya ini dari ini, Ray. Raihan Ananda. Mana 15? Oh,
kan 3 kali 2x 6x. Ya, ini kamu kaliin aja tuh. 3 kali 2x 6x. 3 kali 5 berapa? Iya. Oke, mantap. Sip. Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa tuh? Arya, gimana Arya? Mau tanya apa? Itu pangkat 21-nya dari mana ya, Pak? Pangkat 21-nya. Mana-mana pangkat 21? Oh, dari soal, Boy. Ini soalnya nih pangkat 21 tuh. Ya kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, mantap. Yang penting aktif nih ya. Kamu nggak harus berusaha untuk dapat 100. Jangan terlalu ambisius. Pak, saya mau tanya, Pak. Rajin, pasti kamu bisa. Oke? Atau lagi deh. Atau nanti aja, nanti habis ini ya. Tuh, silakan di SS dulu kalau mau sementara buat contoh yang lain ya. Ya, coba di SS dulu. Ayo. Ya. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor berikutnya. Dia udah di SS kali ini kan? Nanti kalau masih belum ngerti bisa diulang-ulang di YouTube saya, oke? Nah, sekarang gini. Dasarnya belum saya kasih ya, yang biasanya bilangan pokok itu, ya bilangan pokok itu akan mengikuti seperti ini. Bilangan prima, bilangan basis eksponen ya. Oke. Misalnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Ini harus kamu tahu nih ya, nanti digiringnya ke sini semua. 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. 2 pangkat 9, 512. 2 pangkat 10, 1024 ya. Tuh. Ini biasanya yang sering keluar tuh bilangan yang bilangan dasarnya itu adalah 2 ya. Ini kan 2 pangkat. Nah, sekarang kalau 3 pangkat gimana, Pak? Ya, 3 pangkat ya. Oke. Nah, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 8, 1. 3 pangkat 5, 2, 4, 3. 3 pangkat 6, 7, 2, 9. Ya. Biasanya hanya sampai 3 pangkat 6 ya. Biasanya, oke? Okay? Kenapa nggak sanggup? Karena terlalu besar bawahnya. Terus, yang sering keluar lagi 5. 5 pangkat 1, gitu ya. Barengan 5. 5 pangkat 2, 10. 10, 25 ya. Kemudian 5 pangkat 3, 2, 125. 5 pangkat 4, 6, 25. Udah. Biasanya sampai sini aja, oke? Okay? Nah, sekarang dicoba lagi ya. Tentukan nilai Y dari ayo silakan ya. 1. Ini 32. X ditambah 3. Sama dengan 16. 2X min 1. Bukan nilai Y. Nilai X, sorry ya. Yang kedua. Sini aja. Sembilan pangkat 2x min 1 dikali 3 sama dengan 81x tambah 2. Ayo, coba dulu silakan ya. Pak, sinyal ada gangguan, jadi kita terus. Oke, PCWA saya. Silakan ya. Kita lanjut sampai 9.40, oke? Okay? Jadi istirahatnya langsung dipakai aja.
Mahendra, Valino, M. Azhar, Hani, Susanti, Rangga, Aldi, Taufik, Ajirni, Naura, Anisara, Zikri. Ayo silakan. Dinyalakan kameranya. Aldi, Valino, ayo dinyalakan kameranya dulu. Lagi di charger, Pak. Oke. Maaf, Pak. Maaf, Pak, saya pindah ke laptop. Laptopnya nggak ada kamera. HP-nya mati. Ya, next. Harus nyala, ya. Iya, Pak. Oke. Coba ada yang mau bantu jawab saya ini. Silakan di raise hand nomor 1. Yang lain sambil lanjutkan. Kalau dapat, PC Zoom ke saya, oke? Ada yang mau lanjutkan ini nomor 1. Raise hand. Ayo. Jangan malu-malu, ya. Silakan, ayo di raise hand dulu. Atau enggak saya spotlight random, ya. Coba ini. Fahri Marsya. Eh, gimana nih, Fahri? 32 itu berapa? Apa, Pak? 32 itu berapa banget berapa? Nih, lihat samping kanan, lihat samping kiri. Samping kiri tuh banyak tuh. 32 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5, Pak. Bagus. 2 pangkat 5 dipangkatkan berapa? X tambah 3 sama dengan 16. 16 2 pangkat 4. Bagus, dipangkatkan 2x - 1. Cakep banget. Terus gimana lagi? 2 pangkat 5 alih X berapa? 5X X 5. 5 alih X berapa? 5 alih X, 5 X, ya enggak? Ya. 5 alih 3? 15. 15, bagus. Sama dengan berapa? 2 pangkat? 8, eh. Benar, 8X. X plus 1. 1. Min? Eh, plus 4. Min 4. Min 4. Paham, Fahri, ya? Iya, Pak. Muhammad Fahri 10I. Fahri Marsya, oke, bagus. Ada yang mau bantu saya jawab lagi? Di raise hand dulu. Unmute, raise hand dan unmute, ayo. Yang merasa belum pernah jawab. Coba saya spotlight random aja, ya. Nih, ayo. Azhara, gimana Azhara lanjutannya? Semua dengan? Ya kan udah sama-sama, ya. Itu sudah sama, berarti gimana Azhara? Sudah sama berarti bisa nggak dicoret ini? Dua sama duanya. Duanya dicoret. Terus? Sama dengan 5X tambah. Sama dengan? Sama dengan 8X min 4. Bagus, terus? Terus 5X. 5X. X sama dengan? Sama dengan min 4. 4. Min 15. Bagus, sama dengan? Sama dengan min 3X. Sama dengan? 19. 19. X sama dengan, udah gak bisa, ya. Coba. Ada suara. Okay.
Alfa, nomor bagi 3. Berapa? Nomor bagi 3 berapa? Ya, gimana, Pak? Kurang jelas. Oh, ternyata salah yang lain ya. Waduh. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, gimana? Min 3X sama dengan itu berapa, Pak? Yang terakhir. Min. Sama dengan itu min berapa? Min 19. Oh iya, Pak. Masih, Pak. Oke. Ayo, silakan kalau bagi yang sudah lanjut nomor 2 ya. Saya lanjut nomor 2 dulu. Ah, gimana tuh ya? Lanjut nomor 2 dulu, berarti gimana? Jadi 19 bagi 3 itu berapa tadi, Alfa? 19 bagi 3 itu adalah 5 ya? 6. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa, Alfa? 18, Pak. 18. 19 kurang 18? 1. 1 berarti... Berapa hasilnya? 19 bagi 3? 6. Sisanya berapa nih? Bagus. 1 per 3. Oke, silakan lanjut nomor 2 ya. Ini ada sayap di sini. Zalfa sudah jawab. Kemudian... Paras. Jalpa tadi sudah jawab sama Paras ya. Nah, coba kalau sudah di Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 coba ada yang ingin bantu saya menjawab soal ini? Silakan di raise hand dulu. Pak, saya mau coba jawab. Oke, coba gimana? Berarti 9 itu berapa? 3 pangkat 2, Pak. 2 dipangkatkan 2x - 1 kali 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan x plus 2. Bagus. Terus kali ini nih 3 pangkat 4. 4x ya, 2 kali 2x 4x kan. Terus iya. 2 kali min 1 berapa? Min 2. Min 2 kali 3 pangkat 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat berapa? 4 kali x. 4x. 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 8. Paham ya? Jadi 3 pangkat. Berapa ditambahin dulu? 4x. Min 2. Tambah 1. Ya. Jadi kalau pangkatnya kalian kan pangkatnya ditambah. Ya, 3 pangkat. Bagus, Cindy. 3 pangkat 4x min 2. Dikali 3 pangkat 1, artinya 4x min 2 kamu tambahin dengan 1. Oke? Okay. Paham ya? 4x min 2 itu kamu tambahkan dengan 1 ya, oke? Okay. Tuh, maka jadinya sama dengan 3 pangkat 4x plus 8, oke? Okay. 4x min 2 tambah 1 jadinya berapa, Pak? 3 pangkat 4x. Min 2 tambah 1 itu min 1 sama dengan 3 pangkat 4x plus 8. Paham, oke? Okay? Ngerti ya?
Ada pertanyaan lu silakan ditanyakan. Maka coba ini lanjut. Tiganya bisa dicoret nggak, Boy? Hafiz. Coba. Bisa dicoret nggak tiganya? Bisa, bisa. Ya, sama dengan jadinya. 4X. 4X min 1. 1 sama dengan? 3X ya, Pak. 4X. Ah, 4X tambah 8. Tambah 8, paham? Ya. Terus? 4X gitu ya. Kurang? 4X kurang sama dengan 4X ya. 8 tambah 8 tambah min 1. 1. 4X kurang 4X. X kurang X. No, no. 0. 0 sama dengan minus 9. Bagus. Habis 10J ya. 10J. Habis 10J itu gitu doang ya. Saya kasih inilah ya. Tenang aja ya. Yang penting berbicara dulu. Habis Muhammad habis bukan sih? Iya Pak. Oke bagus. Nah kamu lihat ya sini ya, Pak. Kalau kayak gini kan x-nya nggak ada Pak. Kamu lihat x-nya nggak ada ya. Berarti kalau kayak gini, ini kan nggak ada x-nya. Berarti jawabannya kalau ada soal di PG seperti ini nanti, ya. Jawabannya adalah X tidak mempunyai penyelesaian. Atau gini aja langsung aja, tidak mempunyai penyelesaian aja ya. Tidak mempunyai penyelesaian, paham? Paham sampai sini, oke? Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Yuk. Yuk, tanya yuk. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nih. Oke, ngerti ya. Coba lanjut berikutnya, oke. Silakan di SS dulu. Bagi yang mau SS, silakan di SS dulu ya. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan ya. Nah, kemudian coba lanjut soal berikutnya ya. Yang ini. Delapan, sembilan, sepuluh. Oke, silakan. 8, 9, 10. Kalau sudah, silakan di PC Zoom ya, Pak Ijin Permadi. Oke, kalau izin jangan di everyone ya, di PC Zoom saya bilang ya. Atau nggak di WA ya. Now, Naura tadi Zikri. Ayo, Alia, Alia Al-Habsi. Nyalakan dulu kameranya, Alia, Valino, Paruming, ayo, Rangga,
Ajirni. Sudah hilang kameranya. Gimana tuh nomor 8 ya? Ada yang bisa bantu saya jawab nomor 8? Silakan. Atau kan nomor 9, ayo. Nah, tolong saya jelasin dulu ya, nomor 9 gini. Ini sudah ada NN-nya gimana, Pak? Lihat ya. Nomor 9. 3 pangkat 2N plus 2 dikurang 3 pangkat 2N per... Gitu ya. 3 pangkat 2N plus 1 ditambah 3 pangkat 2N, oke? Okay? Paham, oke? Okay. Nah, sekarang gini. Kamu lihat ya. Sekarang kamu jabarkan bahwa dia ini sama-sama mempunyai pangkat 2N. Tuh, oke. Okay. Ini 2N, 2N, ya nggak? Maka 2N-nya ini kamu keluarkan dulu. Jadinya di sini adalah 3 pangkat 2N dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2N, paham? Jadi, ini kenapa saya pisahkan menjadi 3 pangkat 2N dikali 3 pangkat 2. Karena kalau dikali, pangkatnya ditambah kan? Ya nggak? Ini kan pangkatnya perkalian. Oke? Maka jadinya pangkat penjumlahan. Jadinya 2N plus 2. Paham, oke? Ngerti ya? Nah, ini kenapa saya pisahkan dulu, biar nanti ketemu sama-sama 3 pangkat 2N semua. Oke? Kemudian dibagi... Nah, 3 pangkat 2N dikali 3 pangkat 1. Paham, oke? Okay? 3 pangkat 1 ya. Ditambah 3 pangkat 2N. Paham? Jadi, 3 pangkat 2N-nya kamu pecahkan dulu. Paham sampai sini, oke okay ya? Nah, di atas itu sama-sama punya pangkat 3 pangkat 2N, 3 pangkat 2N. Ini sama ya? Ini variabelnya sama, maka kalau variabelnya sama, boleh kamu keluarkan dulu 3 pangkat 2N-nya. Berarti 3 pangkat 2N dikeluarkan, buka kurung. Nah, ini tadi yang ketinggalan apa, Pak? 3 pangkat 2, oke. Okay. Dikurang 3 pangkat 2N bagi 3 pangkat 2N, 1. Paham, oke okay ya? Jadi nanti kalau ini kamu kalikan, sebenarnya sama aja. 3 pangkat 2N kali 3 pangkat N. Hasilnya adalah, ini 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ya, jadi tuh. Jadi kalau kamu kalikan ke dalam, ini hasilnya sama aja tuh. 3 pangkat 2N kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2N kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2N kali min 1 itu min 3 pangkat 2N. Paham ya? Dibagi dengan, ayo, 3 pangkat 2N, buka kurung, gitu ya. Jadinya 3 pangkat 1 ditambah 1. Oke. Kenapa gini, Pak? Ini kan saya bilang, ini sama-sama punya 3 pangkat 2N ya. Oke. Nah, 3 pangkat 2N-nya kamu keluarkan. Hasil, kalau ini kamu kalikan lagi ke dalam, ya ini 3 pangkat 2N kalau 3 pangkat 1, 3 pangkat 2N kalau 3 pangkat 1. 3 pangkat 2N kali 1, 3 pangkat 2N. Paham sampai sini? Oke. Okay. Ngerti ya? Oke, okay. Silakan coba tolong lanjutkan dulu. Nih, ayo. Jadinya berapa ini? Sama dengan, ada yang bisa dicoret nggak? Rumi. Ada nggak yang bisa dicoret? Mana nih Rumi? Berarti yang dicoret yang mana? Ini ya? Iya. Yang 3 pangkat ini. 2N sama 3 pangkat 2N bisa kamu coret, oke? Okay? Coret. Paham? Paham. Sisanya apa tuh? 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 9. 9 dikurang? 1. 1 per 3 pangkat 1? 3. 3 tambah? Tambah 1. 9 kurang 1 berapa? 8. 8 dibagi? 2. 4. Oh iya, tambah 4. Sama dengan? 2. 2, oke bagus Haruming. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan ya. Saya mau nanya, Pak.
Oh ya, gimana tuh mau tanya apa? Itu yang 3 pangkat 2 min 1 sama 3 pangkat 1 plus 1. Nah, sifat negatif sama plus 1-nya itu ditentuin dari mana, Pak? Dari yang mana? Oh, mana-mana? Min 1 sama plus 1? Iya. Oh, ini lihat. Tandanya, Boy. Oh, yang paling terakhir ya, Pak? Nih, tandanya kan ada kan? Ada tandanya tuh. Nih. Tuh. Ya, gak? Nah, oh iya. Soalnya. Oke, bagus. Ahmad Zaitun. Sekarang yang ada pertanyaan, silakan yang lain. Saya, Pak. Oh, Aditya. Gimana Aditya tuh? Apa, 9-nya itu dari mana, Pak? Oh, 3.2, Boy. 3.2 oh, berapa? Iya, 9, Pak. Berarti, Boy? Iya, Pak. Aditya 10J, bagus. Bersuara ya, mantap. Pak, saya mau jawab nomor 8, Pak. Oh, Pak. Nurul Aini. Oh, Nurul Aini. Oke, mantap. Mengajukan diri ya. Sip. Mukanya mana mukanya? Nurul mukanya dulu, Nurul Aini. Ayo, mukanya. Ini Pak lagi di chess Pak, jadi agak susah. Oke. Berarti nomor 8 gimana tuh, Nurul Aini? Min A pangkat 3. Min A pangkat 3, terus? B pangkat 3. Kali? Dikali dalam kurung. Dalam kurung? Min B pangkat 4. Oh iya, min B pangkat 4, terus per? Per 16A pangkat 4. Bagus. Berarti ya, dikali? Dikali dalam kurung. 243 A pangkat 5. Terus 3 pangkat 5. 243 A pangkat 3 ya. 243 A pangkat 5. Terus? Per B pangkat 5. Bagus. Sama dengan? Sama dengan 243. 243 bagus ya. Dikedepanin. Terus? 243 A pangkat 8 B pangkat 7. Berarti ini kan min A pangkat 3 jadinya apa nih? Coba perhatikan semuanya. Min A pangkat 3 itu jadinya ini adalah min A pangkat 3 ya. Min dikeluarin jadinya A pangkat 3. Paham oke ya? Jadinya min A pangkat 3 dikali berapa? A pangkat 5. Gituin dulu ya. Oke? Paham? Kemudian dibagi dengan A pangkat 4. Paham nggak nih? Ya, jadi yang lain juga perhatikan A pangkat 3, A pangkat 5, A pangkat 4. Jadi kalau dikali, itu langsung aja ya. A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Oke? Paham ya? Lanjutin. Pernya per berapa tadi tuh? Lupa. Per? Per 16. 16. B-nya gimana B-nya? B pangkat? B pangkat 5 ya? 3 tambah 4, ya nggak? B pangkat 3 kali B pangkat 4, ya nggak? Dibagi B pangkat 5. Ngerti nggak, Nurul? Beda cara, Pak. Ngerti ya? Nggak apa-apa beda cara, yang penting ngerti konsepnya tuh. Tuh, ya. Ngerti ya? Oke, bagus. Nurul sudah berusaha menjawab. 10J. 10J itu Nurul ya. Nih. Jadi gini semuanya perhatikan ya. Oke, lain jalan kameranya tetap stay ya. Berarti gini ya. Kalau misalnya min A pangkat 3 jadinya adalah min A pangkat 3. Tapi kalau min B pangkat 4 yang tadi saya bilang, itu jadinya minnya langsung dihilangin. Oke. Berarti tetap B pangkat 4. Paham oke ya? Ngerti ya? Nah, ini. Oke, ngerti ya? Nah, terus yang tadi B-nya itu apa, Pak? Saya warnanya beda dulu deh. Ya. Warnanya kuning nih. Ya. Kalau yang B-nya gimana, Pak? B? Itu kan ada B pangkat 3, B pangkat 4, sama B pangkat 5. B pangkat 3 sama B pangkat 4 ada di atas. Berarti dikali. B pangkat 3 kali B pangkat 4. Karena B pangkat 5-nya di bawah, maka dibagi. Dibagi B pangkat 5. Paham oke ya? Nah, berarti sama dengan 243 per 16. Oke. Min-nya ini boleh kamu pindahin ke depan.
Ya, nih minnya berani ke depan, oke. Okay. Berarti di sini min 243/16. Oke, okay, paham ya? Coba tolong dilanjutkan ini. Jadinya berapa? A pangkat 3 3 pangkat tambah 5 kurang 4. 4 B pangkat B pangkat 3 B tambah tambah 4 kurang 5. Bagus. Jadinya berapa tuh? Jadinya min 243 43 per 16 16 A pangkat A pangkat 3 tambah 5 3 tambah 8 8 kurang 4 8 kurang 4 4 B pangkat B pangkat 4 tambah 3 7 7 kurang 5 2 2 oke okay, bagus. Sekilas 10J ya. Sip. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan yang lain yang masih belum ngerti, ditanyakan. Yang merasa masih belum punya nilai keaktifan tuh ya. Dari minggu lalu sampai. Oke, okay, Zafira. Nomor 9 itu yang 3 pangkat 2 min 1, itu min 1 sama plus 1 nya diambil dari mana ya, Pak? Oh, bagus. Ini dari ya. Dari 3 pangkat 2N. Kan gini yeah. Ya. Kan 3 pangkat 2N dikali 3 pangkat 2, tetap ini ya. 3 pangkat 2N kali 3 pangkat 2. Yeah. Min 1 nya yeah. Dari mana, Pak? Nah, min 1 nya itu adalah, kan tadi 3 pangkat 2N nya dikeluarin ya. Oke. Okay. Jadi min satunya itu ini, nih min 3 pangkat 2N. Ini kan kalau min ikutin tandanya ya, taruh. Satunya dari mana? 3 pangkat 2N, nih. 3 pangkat 2N yang ini, dibagi 3 pangkat 2N berapa? Satu. Kan? Paham, oke. Okay. Oh, nah, gitu pun juga sama pak. Yang bawahnya. Plusnya ini dari mana, Pak? Dari soal. Satunya dari mana? 3 pangkat 2N, bagi 3 pangkat 2N. Berapa? Satu juga, An. Satu. Iya, Pak. Bagus, Javira. Oke, ya, terima kasih, Pak. Silakan ditanyakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan ditanyakan. Berarti oke? Okay. Berarti ya? Coba yang nomor 10. Ayo dicoba dulu. Nomor 10, silakan dicoba dulu ya. Kalau sudah pilih jawabannya ya. Ada yang berani jawab nomor 10? Nah, kalau mau di-SS dulu, di-SS dulu ya. Yuk, coba dulu. Oke, yang masih belum aktif kameranya, coba saya lihat. Mahendra, Hamida, Al-Alia, Al-Aila. Al-Habsi, pakai laptop dong Al-Aila ya, Al-Habsi. Iya, Pak. Pakai HP ya sekarang ya? Mm-mm. Next, pakai laptop ya. Mm-mm. Nanti saya bilang nih sama Alis nih ya, suruh adiknya harus pakai laptop ya, biar jelas nih tampilannya, oke? Okay? Alisi, Alisi. Nah, kita lanjut nomor, ada yang bisa bantu saya nomor 10. Saya taruh di sini. Ada yang mau coba jawab? Ayo silakan. Raise hand dulu. Nah, saya bantu nanti ya. Raise hand dulu ayo. Yang penting berani dulu ya. Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab silakan nomor 10 di raise hand dulu. Coba ini.
Zalfa, gimana nomor 10 tuh Zalfa? Ini saya tulis dulu soalnya ya. Iya. Ini 5 pangkat 2N plus 3. Oh, langsung aja deh. 5 pangkat 2N terus kali Zalfa kali dikali 5 pangkat 3 kurang dikurang 5 pangkat 2N kali 5 pangkat 5 pangkat 1 kali dikali 3 pangkat 2 langsung per 5 pangkat 2N dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2N dikali 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1, oke. Semuanya perhatikan. Jadi langkah awal semuanya perhatikan ya. Yang lain juga. Cuman kamu ini saja apa dipisahkan ya pangkatnya ya. Oke. Seperti ya. Nah, terus gimana lagi nih? Bagus, Dalva. Oke. Jadi nomor 10 ini ya. Sudah kayak gini gimana, Pak? Nih, saya jelasin ya. Ini kan sama-sama punya 5 pangkat 2N. Oke. Terus juga sama-sama punya 5 pangkat. Nih ya, saya jelasin dulu, sama-sama punya 5 pangkat, 3 sama 5 pangkat 1. Jadi, karena yang atas sama-sama punya 5 pangkat 2N, 5 pangkat 2N-nya kita keluarkan, oke? Paham? Dikali, lihat nih, ini ada 5 pangkat juga, Pak. Ada 5 pangkat 3 sama 5 pangkat 1. 5 pangkat 3 sama 5 pangkat 1, kecilan siapa? 5 pangkat 1. Bagus. 5 pangkat 1 karena paling kecil atau lebih kecil, kita keluarkan dulu. 5 pangkat 1, paham? Buka kurung. Ngerti ya? Nah, sekarang untuk mengisi ininya apa nih, Pak? Kamu lihat. Untuk mengisi ininya, berarti, nih saya coret-coretan di sebelah kiri ya. Ini sudah kamu tentukan ya, yang sama kamu keluarkan. Kalau ada yang lebih kecil dan lebih besar, kamu keluarkan yang lebih kecil. Berarti 5 pangkat 1 kamu keluarkan. Oke? Nah, sekarang kamu bagi nih, 5 pangkat 2N dikali 5 pangkat 3, dibagi 5 pangkat 2N dikali 5 pangkat 1. Jadinya berapa tuh? Nah, coret ini ya. Coret, coret. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1, jadinya 5 pangkat 2. Pangkat 2. Maka di sini isinya 5 pangkat 2. Paham gitu ya? Jadi cara mengisi kotak dalam hurungnya seperti itu. Paham? Kemudian dikurang, sama juga yang di atas ini, coba coret-coretnya gini. 5 pangkat 2N, 5 pangkat 1, 3 pangkat 2, dibagi gitu ya. 5 pangkat 2N dikali 5 pangkat 1. Ini ada yang sama, Pak. Kita coret dulu. Coret, coret. Ya enggak? Oke. Terus 5 pangkat 1 sama, Pak. Coret. Sisanya berapa tuh? Berapa? 3 pangkat 2. Paham, oke ya? Nah, itu cara mencari yang di dalam kurungnya. Paham, oke? Dibagi, kamu lihat yang bawah itu ya. Yang bawah itu ya. Yang mana yang sama? Ini saya kotakin dulu ya. Saya kotakin biar nanti enggak bingung nih coret-coretannya ya. Yang mana yang sama tuh? Berarti yang sama adalah 5 pangkat 2N, oke. Okay? 2N sama 5 pangkat 2N sama. Kita keluarkan nih. Ini saya pelan-pelan banget nih. Kita keluarkan, oke. Okay? Karena sama. 5 pangkat 2 sama 5 pangkat 1. Lebih kecil yang mana? 5 pangkat 2 sama 5 pangkat 1. Lebih kecil yang mana? 5 pangkat 1 ya. Berarti yang dikeluarin siapa? 5 pangkat 1. Bagus. Paham, oke. Okay. Terus gimana, Pak, cara mencari dalam kurungnya? Sama kayak tadi. Ya. Berarti kita lihat ya sama caranya, berarti 5 pangkat 2N kali 5 pangkat 2 dibagi
Tadi yang di luarnya apa, Pak? 5 pangkat 2N kali 5 pangkat 1. 2N-nya boleh kita coret dulu. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. Jadinya 5 pangkat 1. Atau 5 ya. Buka kurung 5. Oke. Paham sampai sini ya. Satu lagi ya, Bapak. Satu lagi kamu coret-coret juga nih. 5 pangkat 2N kali 5 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 2N kali 5 pangkat 1. Paham ya? Jadi ini bisa kamu coret. Ini juga bisa kamu coret. Sisanya apa? 3 pangkat 1 sama dengan 3. Paham oke ya? Itu cara mencari yang di dalam kurung. Oke. Oke, ada pertanyaan lu silakan ditanyakan. Pak, silakan ada pertanyaan lu silakan. Ayo. Tuh. Oke. Nanti boleh diulang-ulang ya videonya hari ini. Ada pertanyaan lu silakan. Pak, nanti nih materinya di-share lagi nggak kayak kemarin? Iya, pasti. Nanti di YouTube juga ya, boleh diulang-ulang, di-share lagi juga. Seperti biasa, catatan dan latihan hari ini tanggal 28 Juli itu harus diupload ya. Nanti batas waktunya saya panjangin ya. Saya mau lihat nih pada ngerjain nggak ya. Paham oke? Nanti bisa kamu upload lagi di bisa kamu lihat lagi di apa di YouTube saya, oke? Iya. Paham? Oke, bagus. Jadi nanti pembahasan soal kita nggak mungkin pembahasan soal di saat jam pelajaran karena nggak cukup. Oke? Nanti saya bikin live streaming YouTube, silakan kamu tonton ya. Paham ya, di hari apapun yang kamu bisa, silakan ditonton ya. Nanti saya bikin live streaming untuk pembahasan soal-soal, oke? Okay? Nah, ini berarti coret 5 pangkat 2N-nya. Coret, ini juga coret kan? Oke. Okay. Berarti 5 pangkat 2 berapa? 25 dikurang 3 pangkat 2, 9. Per 5 kurang 3 itu 2. 25 kurang 9 berapa? 16. Ya. 16 dibagi 2. Sama dengan berapa? 8. Bagus banget, 8. Ya. Ada pertanyaan sampai sini silakan ditanyakan. Ada pertanyaan, ayo saya tunggu raise hand. Ada pertanyaan. Oke. Okay. Ada. Pak, nggak ada cara simpelnya ya, Pak? Apa? Cara simpelnya. Cara simpelnya Nurul Aini. Sebenarnya sih ini kenapa saya panjangin biar teman-teman kamu ngerti. Kalau sudah ngerti sebenarnya tinggal coret-coret aja ya. Tuh, ya. Ini kenapa saya jabarin 5 pangkat 2N terus kenapa harus ada yang ini? Ya. Itu biar teman kamu ngerti juga. Oke, jadi pelan-pelan aja, oke? Paham sampai sini ya. Pak, kalau saya cara lebih simpel boleh enggak, Pak? Hasilnya sama. Silakan saja. Oke. Paham ya? Nah, nanti di YouTube saya kasih cara simpelnya ya pada saat live streaming. Nah, ini tugasnya satu soal, silakan ya. Jangan lupa catatan dan latihan hari ini. Latihan dulu ya. Tentukan hasil dari Mm-hmm.
Oke, nomor satu latihannya. Kedua, tentukan nilai X dari silakan DSS dulu ya. Ini dua tugas, nanti silakan dikumpulkan di GCR ya, saya bikin folder. Saya harap kerjakan ya, jangan tidak dikerjakan nih. Apalagi tadi 10i ya yang banyak belum mengumpulkan. Itu nanti menjadi pertimbangan nilai rapot dan menjadi pertimbangan juga untuk kenaikan kelas. Paham oke ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Oke, okay. Berarti atau ada kan udah dua kali kita ketemu ya. Kira-kira gimana pengajaran saya atau ada yang mau dikoreksi dari kalian, Pak? Harusnya ngajarnya kayak gini, Pak, biar saya ngerti. Oke, okay, harusnya Bapak lebih pelan lagi, Pak, biar saya ngerti. Silakan ada yang mau memberikan pendapat atau Pak udah oke okay ngajarnya atau gimana? Silakan, ayo. Saya menampung masukan dari kalian. Ada yang ingin disampaikan? Atau saya ngajarnya kepelanan? Kelambatan, silakan. Enggak, Pak. Ayo, ngajarnya udah mantap, Pak. Cuma otak saya aja yang bebel, Pak, kayaknya, Pak. Ya, jangan kayak gitu. Insya Allah semua orang pasti bisa ya. Tidak harus ambil 100. Yang penting kuncinya harus latihan soal. Paham, oke? Okay? Ada lagi kira-kira yang memberikan pendapat? Silakan di unmute dulu. Raise hand, ayo silakan. Nggak usah malu-malu ya, saya menerima kritikan dan masukan dari kalian, ayo. Di unmute dulu. Atau Bapak lebih enak ngeguru SMP saya, Pak, jelasinnya daripada Bapak, silakan. Oke, atau gimana caranya supaya saya lebih baik lagi ngajarnya? Ayo silakan, saya kasih nilai nih yang berani. Oke nih, Jah. Tadi siapa tuh yang mute tuh? Oke, gimana? Bagus, Pak. Udah oke? Udah oke, Pak. Oke, mantap. Sip, alhamdulillah ya. Yang lain coba. Udah bagus, Pak. Jelas ada warna-warnanya, Pak. Mantap. Haid, harapi. Oke, bagus ya. Nah, nanti kalau saya streaming YouTube atau saya upload YouTube, jangan lupa kalau mau tanya di komentarnya, oke? Paham sampai sini ya. Soalnya BDR pun nih pakai 3 layar ya, laptop, monitor, sama iPad ya. Jadi saya bisa lihat kalian nih, wajah kalian yang nggak aktif atau tidak, oke? Okay? Oke, okay, kalau ada pertanyaan lagi, dibuka dulu kameranya, saya mau SS dulu ya. Silakan, saya mau SS dulu, dibuka dulu kameranya, ayo sebentar. Oke, okay. 1, 2, 3. Halaman satu sudah. Halaman dua, oke. Okay. Oke, okay, mantap. Jangan lupa latihan soal lagi ya. Semangat selalu buat kalian. Jangan lupa belajar, oke? Okay? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.